Syarat sah nikah ya ada tiga. Jangan harai dengan sebab nasak, jangan harai sebab musyarah, jangan harai sebab robok. Tiga tu syarat sah nikah. Lepas tu rukun nikah kena ada dua saksi, wali lelaki, perempuan. Soal lagi ijab qabul. Alik tu imi akak, alik tu alik anak tuna terima satu rukun. Pamit mana sama-sama tino tak ada. Ha tak ada ni belawai dengan Nabi. Sabik Nabi kata, "Annikah husnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Bermula nikah ni sunahku. Siapa dia tak beramal dengan sunahku, orang ni bukan golongku. Ha tu bukan sunah Nabi ni ke hati-hati tu. Ha, pasal sebab apa boleh berlaku? Ha tak pasal dia akhir zaman. Sabik sini dia kata, "Nak timur dajal ni, jatuh sama jatuh duk mahin tu kuat sangat." Tak sehingga orang tino, tak sehingga orang tino sama jatuh, tak sehingga jatuh sama tino, tak sehingga nak tino sama tino, jatuh sama jatuh. Tu akhir zaman yang nak tubik dajjal. Tu alamat hadis Nabi dia royak siadah. Hadan lagi pula dia katanya, dah, maknanya seperti membuat apa nama ni? Dia kata seperti perbuat perlewat. Lewat-lewat lah, main sama jatuh. Atau alamat kiamat. Maka ketika itulah keluar dajjal atas hima yang mata buta. Jadi nak royak atas dajjal ni YouTube baik mai sekali dengan hima. Hima ni kalau kita bani je pengah anjing dah lah. Tapi hima dia mata buta. Dia mata buta. Lagi pula keji mukanya. Keji mukanya, muka dajjal lah, dan dipanjang ke hidung. Lagi pula terpotong ekornya. Hima dah. Lagi muka dia huduh. Terpotong lagi pula bokok belakang dia. Dah, kerana daripada keluar daripada dajjal tu. Kemudian maknanya tubik sekali dengan dajjal tu pula segala ular. Ular pun tubik sekali dengan dajjal. Hima saat ni. Dan ada kalanya pula serta dajjal tu pula segala alat-alat sejatuh. Alat-alat sejatuh tubik mariwih kali dengan dajjal perdai gapo pisah gapo tubik gih. Dan memanjek ia dajjal akan tangih. Panjek secara mananya menyampai ia akan awe. Ya jamu awe boleh. Besar tu hewi dia. Sampai banyak orang percaya tu. Orang-orang email moh tak bakal percayalah. Orang hak mati ya wisduk boleh. Tuhan nak tok sok kita ya. Sampai Nabi kata kalau mu untuk email moh baik mu minta mati belum sampai dajjal. Takut email mu tak sampai situ. Mudah turutlah. Mudah turut. Sampai tu Nabi yang bawa tu. Nah, ingat dah tok jide. Allahumma ini auzubika min azabi jahannam. Nyata ngolek dia. Ibuti sasa Allahumma inni auzubika min azabi jahannam. Tuji mak. Ha tuji wi. Mik di awal Allahumma inni nak belik dah. Kalau as'aluka tu minta serega. Baca lek kanen. Ya babon nunu tak acah lagi babo baru hiduplah bawe ha. Tak lagi tu. Deh. Duk tak lagi lagi tu. Ji lagu mana ji? Nak we ingat pandai baca ke nulah tahiyat akhir. Jik ni baru tapi masa mudah ingat dah. Masa sobor orang panggil. Baru punya umur dia ni pergah buruk orang panggil. Ni orang panggil lamjai Kristian orang panggil 3 tahun ni. Dah. Tok jik dah tahu lah so ni fon ni keras sikit ni. Takkan nak berbaja ni. Dah. Ha tu baik. No we ingatlah. Pa ingat kita baca somol pas pada salat dah. Ha dan lagi kata dia nyo dan mengarung ia dajjal tu dah daripada laut panjang dia. Dia boleh mengarung dari laut. Hadis dia royak. Benar tak siapa lagi. Tapi bahaya fitnah dia tu dia boleh mengarung dari laut. Besar mana tengok boleh jemur mata, boleh jemur ikan di matahari. Pas sabik ramak orang turuk dia tu. Orang turuk dia dah. Pas lagi pula tiada mengikut akan dia. Dah, daripada segala menatih malaikat hima. Jadi menatih lain tak turuk weh, kuda kambing apa tak turuk. Hak turuk. Dajjal je kata hima so. Masuk hima masuklah ni. Sampai ada orang semua hanying kalau yang menyalok, yang tak menyalok malaikat apa iblis. Kita baca apa dah? Dok tak tahu ngau tu sampai dia mengaji kat bemeh weh. Hanying nyalok boleh halo. Baca apa tadi weh? Sorry, yo ini makan tulis. Hak tu tak gok gay. Tadi
Ah, subhanallah. Tak nak kena mana tu. Tok Ji. La hala wala quwata illa billahil aliyil azim. Kilat piah-piah boleh baik-baik tu. Ha, kalau kilat luar hal ai pula. Apa? Tak dengar apa hanya hidup nyalak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah hari-hari dah mak. Aku minta berlindung daripada Tuhan setan yang kena rejam. Karena hanya yang tak nyalak yang lain kenapa setan. Pasal lagi yang dua boleh baca. Duk tak tengah tu tu. Ha, ni fala tak harik bunyi hanya nyalak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa dah kanan? Apa dah lu? Ji, sebagai ji. Ji budak baru tapi masa puak. Faham dengan buah orang panggil. Baju apa tak tahu sumpah siha berkali baju dia tu. Soal lagi tu. Pandu amah lah esok nyam-nyalak kalau ni seekor dua tu. Nyidah lah ni banyak. Lah. Soal lagi. Na'uzubillahi min zalik. Aku minta melindung daripada makiyah itu. Makiyah mana? Setel yang anjidup nyalak tu. Ada pun haye. Haye yang tak kukuk. Nabi kata malaikat nampak malaikat. Bagi kita baca apa? Alhamdulillah. Ha tu cesa lagi. Eh? Ha subhanallah atau je embo sana dua tu tu. Ha pak napa subhanallah, alhamdulillah. Ha tu haye kukuk kerana ada sebut kata haye tak kukuk malaikat yang nampak benate. Haye nampak malaikat. Ha tu sunat kita baca dah. Ha kama dia? Ya royak sini alamat ni maknanya bila dajal nak tubik tak turut benatan malaikat hima. Dan lagi pula nyo deh. Ah banyaklah katanya apa nama ni? Ah kebanyakan orang panggil tentera juga. Dan hak alif belakang askar je siapa dia? Anak zina. Ha ni kita ada dah ni deh. Dan kebanyakan alif belakang dajal yang mula-mula tubik tu tentera mana askarnya anak zina dan lagi pulanya orang yang zina. Ha ni kalau kiranya adanya berlakunya misalnya. Kita nak susuk boleh tak lepas benda ni sakwan satu hari ya kena ada siapa dengan Tuhan. Enggak Tuhan tak lah kodok. So kita nak pergi susuk akhirat tak perakut benda ni. Tobak so ya. Nah, lepas tu anak zina dengan orang zina ya turut belakang dajah. Ha, ni kita ada sebut ni barang yang kapak kita akan sepuluh rupiah. Jangan buat dajah. Allah takutnya dah tu nak royak kata orang zina. Nah, orang kapri tak nak kecek dah orang zina dulu dah. Jadi awal lagi hak kita ni orang panggil dah. Ha tu baik. Dan lagi ahli radat, ahli radat ni orang duduk dalam markah Tuhan. Duduk dalam markah Tuhan semua duduk ke dia. Radat-radat ni kita dah baca dalam Fatihah kan. Ghairil maghdubi alaihim. Dan orang lain pada orang yang Tuhan di markah. Siapa dia Tuhan markah? Yahudi Nasara. Sabik kata lek belakang dia ajar ni beranlang dia Yahudi Nasara. Sebab orang panggil Yahudi Nasara ni masuklah kita duk minta siang malam jangan Tuhan tunjuk jalan markah hak Yahudi duk jalan. Ha nyatalah ni ni. Dan orang-orang yang celaka dan tokek sihir. Orang-orang celaka ni mana orang yang tak ada bahagia akhirat lah. Atau orang turut dajar juga ni tanda dia celaka. Ha deh, tu lagi pula orang tokek sihir. Sihir orang panggil mahai mata gelak tu. Ha tu orang panggil mudah turut dajar juga tu. Halik belakang dia. Dan ada pun segala orang mukmin yang nak bila kita orang beriman dengan Tuhan ni. Masa tekah dajar tu baik nak tubik dajar ya duk lagu mana. Lalu ya katanya, maka jadi mereka itu di dalam duka eh. Orang mukmin tekah alamat dajar nak turun tu, jadi ya duk dengan serabut. Serabut saning dan kepicikan mari bosan mari rusing dan mari rusing mari bosan sebab apa? Kerana meninggal mereka itu akan masjid. Sejak ini mari tak leh dah. Dikawal oleh dajar-dajar apa tak leh pergi dah. Sebab COVID baru ni kita rusing tak mana dah. Sampai akhir zaman menang dajar nak tubik, sejak tak leh mari pula dah weh. Dikawal fok-fok dajar taruh mana dia kawal ya sekat taruh mana. Pafok orang beriman dengan Allah Taala hak lekat sejak dia rusing lah. Hak tak biasa mari nak rusing pun tak jadi mari. Nekeh. Okay. Ha, ada apa-apa ya. Hodok mari somo mari somo mari somo ni orang ning ya rusing ya tak leh mari sejak ya menengung. Ha, dah sahabat tu dia panggil dengar jemaah ni besar tak besarnya satu sunnah Nabi. Ya keluar sikit banyak kita semaya tak kosong ya kira kosong. Dan lagi labo akhirat. Apalagi jemaah ni pula dikatakan apa nama? Dah tepat Jibril cerita nak jadi manusia. Tamanna Jibril antakuna bani Adam.
Kita oleh Jibril nak jadi manusia apa kita? Tapi kalau jadi manusia apa kita ni, hoyo tak saya tinggal gapo? As-salawatul khamsi ma'al iman. Semaya jemaah yo tak saya tinggal. Ni nando kata jemaah ni lebih besar. Pahaya kedua pula, Jibril kata tamanna Jibril antakuna bani Adam. Cita manusia nanti cita Jibril aku nak jadi manusia. Hak ku tak setinggal lagi wa fi majalisatul ulama. Dalam majlis belajar, dalam majlis dengar lagu ni, aku tak setinggal kalau aku jadi manusia. Tu Jibril duk sumuk ko Nabi. Apa nama Nabi duk royak? Ya pernah dengar Jibril sumuk lagu tu. Nabi duk cerita ko Saidina Ali. Kata silah dia. Tu dia terbesar tak besar. Munasabahlah kalau you dah istiqamah somo, bila tak leh mari sejik, ya mari rindu, mari cerita, mari sabuk, mari usin kerana ingat ko sejik. Dan dia mereka itu dalam rumahnya tak tahu bagaimana takut. Kau duduk dalam rumah sungguh. Ha situ tempat putus makan ni tu. Nak nak sampai pak kau kita tak apa je katuk lama dah. Ada kena kecek dah. Bagi rocek je MR ni lama mana dah tinggal. Tak ada dah habis dah. Dia katuk je stok bilicing dah. Ha ni tempat raja cari ni. Cari orang yang tak berimeh dengan dia, ya boleh neraka. Nah, orang yang berimeh dengan dia, dia boleh serga. Hasil ni sahabat Nabi kata, cuba boleh kalau mung tu kak, nah, imeh mung tu rasa tarak, baik doa dengan Tuhan, jangan berdek dengan dajah lah. Sebab tup sok, masa tu kali orang panggil besar sekali. Haa, ya Tuhan tup sok. Masa tu sok, pas masa kau nak mati sok. Masa nak mati tu setek untuk nak buat tubik imej kita tu. Hak ni pun nak buat tubik imej juga. Tapi hak ni kita tak mati lagi. Hak ni dia buat letih. Duk tarak lagi, lapar lagi, sakit lagi. Cukup kak. Kamu ada situ setek pun mari. Haa, bila kita tak ada amal lain. Hasil tu ya bagai-bagai tipu lah. Sampai tu kita nak baca dalam doa saat ni, ya dah. Allahumma ini auzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mah wa min fitnatil mahya wal mamak. Dulu itu dah. Minta tu yang jauh daripada fitnah hidup dan fitnah hati. Sampai kena baca seumur toku tu. Tapi duk bos saya tak ingat lagi. Zahar ingat ada dah. Terahar boleh sekali. Hak yang dua tak cepat doa tu. Setan tak lari juga cepat doa pun. Ha, puati molek je. Tu baru kena. Ni menyebab bayi-bayi ke mana tak tahulah. Tak apalah semula dapat ajar kita tak pula. Nak ingat bukan dia ke mana. Surat pun dah dedah. Okay. Ha, surat dah dedah. Lepas tu kita baca sebab besar sangat. Pertama, hadis sahih pula ni Nabi baca semua. Ha, bukan hadis doa. Dah empat perkara ni. Minta jauh daripada neraka jahanam. Minta jauh pada azab kubur. Dan minta jauh pada fitnah hidup dan fitnah mati. Dan minta jauh daripada fitnah kejahatan dajjal. Walau dajjal tak tubik lagi pun tak apalah. Anak dajjal cucu tu ada-ada. Siapa dia? Dikatakan Yahudi Nasara tu. Ha tu dajjal ayah tu. Ha kerana kafir. Dah apa nama ni? Ha daripada kerana kafir. Ha daripada kafir ni. Bermula matahari itu. Ha bagi di dalam demakiyah hari itu. Dah atas beberapa warna. Jadi kau masuk dajjal nak turun tu. Dajjal nak tubik tu pada ketika tu matahari tu berapa warna? Ada pula bersahlai segala merah, ada matahari cahaya merah dan pula segala putih dan segala hitam. Matahari tu pelik-pelik saja dah. Dan segala gunung. Dan segala gunung dan bumi itu bergerak-gerak. Bumi duk gerak, gunung ke mana? Bukit-bukit ke apa duk gerak. Tu alamat dajjal nak turun. Kita orang bumi turun sinilah. Nak mari sejik tak boleh dah. Perak demo gitu gini dah. Tu malah teriak lah saya ke sejik. Kalau ni maksud tak ada lagi. Haa, pengaki kawin dah saya. Weh, saya tak arah lah. Raya tak boleh semayang. Maaf tak boleh semayang. Ni minggu dah aku ingat ni. Cuma tak boleh afadil lagu ni. Bapak buka tak ada mari. Ada juga asal tu makde. Hanya gok kecek saja dia panggil. Haa, ni pun tu. Akhir zamir nak dah jangan turun. Awak-awak orang mu'min tak dapat belum sama dengan sejik. Tu yang rusin yang menung sahabat duduk rumah. Duduk rumah dah. Dan segala muslimun tu sabirun. Orang berimeh dengan Tuhan, Tuhan menjadi sobar pada hari itu. Ujian dah jatuh mana pun, dia boleh pertahankan lah. Hingga dia mendengar mereka itu, datang Mahdi. Dah, lama-lama dia sobar dalam dajjal duk mengaruh beliau turun ke apa. Hingga orang mu'min yang penuh dengan sobar, bunyi khabar berita kata Imam Mahdi nak turun.
Itu baru dia suka. Hingga dia betul berita dengan Imam Mahdi nak datang suruh, maka suka mereka itu dengan didatangnya datang Imam Mahdi. Bo Imam Mahdi mari itulah dia suka. Pak Imam Mahdi mari pun dia tukar kerajaan lah. Muka raja daripada perak talih mari semaya talih gapo tu kok. Pan tu Imam Mahdi, Imam Mahdi pin kerajaan pula. Ha kerajaan nak perak raja tu. Ha bila nak perak raja ya lawan dengan raja tapi tak boleh bunuh juga. Ya kena Nabi Isa mai bunuh pula. Tak pandai lagi dengan Imam Mahdi. Ha Pak Imam Mahdi siapa dia? Anak cucu Fatimah Sayyidina Ali. Nama dia sungguh nama Muhammad juga tapi digelarkan Mahdi. Ha akan tubik pada akhir zaman. Bila tu dia masuk nak bunuh dajjal. Tapi tak boleh bunuh dengan tangan dia juga kena Nabi Isa turun pula. Ha tu tu baru bunuh dajjalnya. Ha tu baru jadi amir semula pula dan di negeri negeri pada dua minggu baru amir pula. Baru mari beritah Nabi Isa jalan syariat Nabi Muhammad. Dia jalan syariat Nabi Muhammad semaya lima waktu ni lah. Dan siapa dia kata hadis, siapa nikah dia bini. Tapi nak boleh orang tanya mah kau kebaikan tak tahulah. Nikahlah dia tu. Bila nikah boleh anak gapo dia mati kita ni kubur sekali dengan Nabi Muhammad juga. Arti kalau kita faham dalam kita ni kok, jadi kubur Nabi tu empat orang lah. Muhammad, Nabi kita sendiri, Abu Bakar, Sayyidina Umar, lepas tu Nabi Isa. Lepas pada bunuh dajjal ya bini gapo pasti dia mati. Mati kita ni kubur tu lah. Ha tu tapi tak cara habis tak apa lagi, baru cara bab dajjal baru deh.